Minso hall, mini hall for fridge. Saya ambil container. Okay, container yang jenis biasa je lah, yang macam orang buat meniaga tu kan. Saya ambil yang macam ni je. Yang ini dia 5 pieces. Satu pack ni ada 5 pieces. So yang jenis ni saya nak buat isi protein lah. Lepas tu saya ambil yang saiz ni. Dia macam lepas sikit. Yang ni dia ada 3 pieces. Tapi ni special sikit. Dia BPA free. Kalau nak banding dengan lain tu, dia tak adalah tulis BPA free. Tapi selamat untuk microwave. Dan dia PP5. PP5 nak guna untuk letak benda panas. Okay. Sama juga macam ini. Ini pun dia PP5. Dan PPA free. Untuk yang ni dia mahal sikit lah. Dapat 3 je. Lepas tu dia lepe. Yang ini dia tebal sikit. Sama dengan yang ni juga tebal. Tapi tak tahu kenapa yang ni harga dia, harga sama. Cuma dia 4 pieces. Yang ni 4-in-1. Yang ni 5-in-1. Yang ni dia tulis PPA free juga kan. So selamat lah kan. Okay. Bekas ni walaupun dia pakai buang punya, tapi ketahanan dia bagus tau tak. Cuma penutup dia saya tak pasti. Jenis 2 ni dia tahan ke tak. Tapi untuk kita guna harian dekat dalam fridge tu, rasanya tak ada masalah. Sebab dia free, apa ni, friendly kan. Fridge friendly, microwave friendly. So tak ada masalah. So yang ini saya ambil yang kecil ni, ada 3 ni, nak buat letak cili-cili. Lepas tu yang ini nak letak sayur lah. 4, 8. Boleh letak sayur untuk 7 hari kan. So saya ambil macam ni je lah untuk saya organize saya punya fridge. Lepas tu saya jumpa ni dekat ni, so ala-ala IKEA punya botol kan, yang dia ada lock macam ni. Macam tu. Gitu. So, IKEA punya kan. Saya ambil juga sebab saya nak buat letak jamu. Kalau saya buat jamu kan, macam jamu kunyit ke apa ke, boleh lah saya isi dalam ni, simpan dalam fridge. Korang kalau nak beli, buat isi air masak ke apa ke kan, nak buat air sejuk kan, boleh juga. Ataupun nak buat air manis-manis kan, macam air godil ke apa ke, okay jugalah, cantik untuk letak dalam peti kan, nampak menarik lah. Harga murah, RM2.40 je kan untuk botol macam ni. Tapi dia tak besar lah. Dia saiz botol kicap yang sedang tu kan. Okay lah, dengan harga RM2.40. Kalau nak besar sikit tu, pergi ambil IKEA punya lah kan. Yang ni marahan punya. Lepas tu saya ada beli ni lah juga, tupperware. Yang macam adik dia. Kakak punya, saya ambil macam adik juga. Jadi warna pink lah dia punya. Saya suka yang ni sebab penutup dia jenis macam ni. Lepas tu pula dia ada compartment macam ni, 3 compartment kan. So makanan utama, buah, and kalau ada snack-snack tu boleh kita letak juga. Gitu. Hai korang. So hari ni kita grocery barang mingguan. Gitu. Tak ada beli apa pun. Untuk mingguan kita cuma beli raw food saja. Macam sayur, protein, itu je. So ini ada ketumbar. Kita beli sayur-sayur. Banyak beli sayur je lah. So ni dalamnya ada cili padi merah. Masa hari ni nak buat siakak goreng dengan Thai sauce. Lepas tu kita tumis sayur tu je, masak simple je. Lepas tu ni kita ambil juga gula melaka proy, jenis macam ni lah, jenis macam ni kan, untuk masak. Macam masak sambal ke, saya guna macam ni lah. Lepas tu tadi tengok ada stok santan 3 segi ni, so saya ambil jugalah 4. Susah tu nak dapat santan macam ni dekat pasaraya. Sebab tu kalau ada tu saya ambil lebih lah sikit kan.
dan juga tempe. Nanti kita nak goreng tempe. Sama juga dalam pasir ni majoritinya semua sayur lah. Kita ambil kebanyakannya kita ambil sawi Jepun lah. Itu celah yang paling simple nak masak kan. Lepas ni ada ayam, ayam hijau. Nanti kita nak guna tumis. Nak buat macam tumis cili padi tu. Okay, lepas tu lagi sawi Jepun. Banyak ambil sawi Jepun. Lepas tu ni untuk rencah daun kari. Kita ambil daun kari. Daun kesum. Daun limau purut. In case nak guna untuk masak-masak kan. Kita ambil limau nipis juga ni untuk nak buat sekejap lagi. Kita ambil juga limau kasturi juga. Bawang putih. Lepas tu kita ambil serai. Ada salad. Halia. Salad tu kes nak buat nasi ayam ke apa kan. Boleh lah. Carrot. Carrot ni selalu guna untuk buat nasi goreng macam tu. Cili merah, cili besar. Kita ambil juga cili akar, cili padi akar ni. Bawang kecil and bawang besar. Lepas tu situ ada telur. Lepas tu ni sos tiram. Kita ambil sos tiram. Lepas tu ini adalah susu from fridge. Okay, tu sajalah yang kita beli untuk mingguan. Satu lagi, ni ada ayam dengan ikan siakap. Untuk kita makan hari ni, ikan siakap, tu ayam. So, jomlah kita nak kemas-kemas. Lepas tu sambil nak masak sekali. Telur-telur ni. Ya, settle telur. Ikan siakap kita ni. Kita dah siap-siap siang kan dah. Cuma kita nak bersih-bersihkan dia. Rendam air limau. Basuh air limau. Lepas tu boleh kita goreng. Okay. Kita rendam air limau dulu. Saya suka biar dia terendam air limau dulu. Lepas tu nanti kan baru kau garam kunyit semua. So kita nak goreng ikan siakap. Ni saya letak ni je lah. Garam, kunyit dan tepung jagung kan. Untuk bagi dia. Apa orang kata crunchy lah. Saya tak tahulah kan. Tapi untuk macam dia macam garing-garing rangup gitu. Kan selalu orang buat goreng siakap. Orang letak macam tu kan. Ha gitu lah tu. Okay, sementara tunggu panas ni lah. Semua kita nak pat-pat tepung sayur lah. Sorry lah kalau bergoyang sikit eh. Meja ni goyang. Nak buat kerja kat meja. Meja pun senang. Sebab dia besar. Thank you.
Ini kita nak masak, simpan ya. Okay, bawang-bawang ni kita letak tepi tu lah. Tak lagi freezer. Kupas. Sayur ayam tadi tu kita rendam dulu dengan soda bikarbonat. Bagi dia turun semua pasti dia dulu dalam 5-10 minit macam tu. Kita baru kita goreng atau tumis.